Mas pelan-pelan. Pipa itu nak, pipa itu, tuh, ini, ya ini, ya turun ke bawah, tak bisa, turun ke bawah dulu. Bukannya selang itu, nah, kabel. Oke. Okay. Buka ini dulu nih, ini, buka kabel cas baterai ini, biar agak keras. Itu dulu. Kita mau ganti kondenser, bro. Kondensernya bocor, bro. Ini lagi dibuka si dogil. Berarti kabel yang putus. Masih ganggu. Ah, coba itu ya dinaikkan ke sebelah sana. Posisinya sempit. Itu nyangkut pada kondensor apa? Kompresor. Ini tunggu. Nah, yang bawah berarti ini bisa tarik keluarnya. Yang itu plastik itu turun ke bawah. Oke. Oke, bro. Tuh sini buat bawah. Ini bocor. Nah, di sini, bro, yang bocornya, bro. Di sini nih. Tuh. Ini coba ambil itu yang baru, sama enggak ini? Kita cek dulu yang baru. Ini soluna, bro, soluna. Lumayan juga lah, emang belum udah tua, bro. Harap maklum lah, bro. Ini yang baru, bro. Sama enggak? Aku tak satu bin. Kau posisi. Ah, ini posisinya. Oh, itu. Aduh, ya. Yang ini terlipat. Terlipat nih di lurus gini. Sama gini ya. Tengok dulu posisinya, macam mana lurusnya. Oke, alhamdulillah, bro. Yang baru sama, bro, ukurannya seolah gak ada masalah pasang pemasangan, bro. Tengok, tuh. Nah, buka karetnya. Soli nanti dekat orang ini.
pada oreng, oreng. Pada oreng kasih oli. Ah, masuk. Jangan miring masuk nanti rusak. Ikut miring itu, ikut-ikut miring pipa. Ini. Iya, ah, jangan ah. Tak bisa mau turun itu longgar itu dulu. Dryer itu. Klem dryer itu longgarkan dulu. Okay. Ya. Biar turun itu ikut. Dipaksa tak mau nanti itu. Bengkok. Dryer terlalu panjang ngebak, terlalu panjang. Kalau kandas kena wahayun. Ini dia ya. Mau turun enggak? Belum. Mau turun mungkin. Tengok dulu. Belum apa enggak. Mau. Ah, itu. Pas masuk itu. Ini kok nih kok sini nih, Bang. Enggak bisa lagi. Itu kan sudah terkunci, enggak tampak dia, enggak bisa tuh. Enggak ini. Ma- yang ini. Ah, iya, kalau itu bisa sana. Lagi, dikit lagi. Awas, kuat. Kasih oli. Ya. Teng, jangan kau nekan itu dibantu di bawah tangan. Di atas dengan bawah saling nahan, saling nekan. Dia tak masuk ini bengkok nih. Bukan pipa itu maksudnya. Pipa yang besar tuh. Ini. Ah, tahan di situ. Satu tekan ke bawah. Ah, ini itu. Ah, kan okay. Masuk ini detok. Oke, bro. Ini kita lagi mau ngelas ini mau 4 tri. Jadi masalah kondensor yang bocor tadi itu lantaran dudukan radiator goyang. Jadi dia bergeser sama kondensor. Jadi sekarang kita las balik, kita patri balik dudukannya, kita buat dudukan yang baru. Waalaikumsalam. Ini dia. Ah, akibat bergeser tadi dari sini. Oke. Okay. Oh, ini sudah terpasang semua, bro. Ini kondensor sudah terpasang. Tinggal masang selang radiator. Nah, yang ini, bro. Ini yang tadi. Yang menjadi masalah yang penyebab kondensor AC itu bocor, ini goyang, jadi dia bergeser di sini, bro, di sini bergeser sama kondensor. Ini lama-lama haus dia, jadi bocor ya kalau udah ada tekanan di dari kompresor. Oke, bro, nanti kita tinggal tambahin oli untuk kondensornya, lantaran kondensornya kan diganti baru, itu pas kita tambah olinya dikit supaya tidak berkurang untuk sirkulasi olinya ke sistem AC-nya, bro. Oke. Okay. Panen gitu ngasih oli, bro. Oli apa, bro? Tambah oli dikit, bro. Minyak goreng lah nih biar mantap sedikit. Tidaklah, bro. Oli untuk kompresor, bro. Ini Mr. Sude. Sude semuanya. Oke. Okay. Okay, bro, kita isi periodnya, bro. Oke. Okay. Terus. Sampai di sini. Sampai 70 atau 80 lah.
Oke, dah. Stop dulu. Ah, kita tunggu sebentar. Kita pakai pro yang kecil aja, bro. Om Sude kita nanti mobilnya mau diperbaiki juga. Sabar ya Om Sude. Kita perbaiki AC mobil orang dulu. Oke. Sabar ya Om Sude. Ya, bentar Om Sude. Ini bro. Kontak AC dimatiin dulu. Air dah masuk, air radiator. Oke. Hidup. Oke, mesin kita hidupin dulu, bro. Kita panasin mesin dulu sebentar. Oke. Inilah, bro, suara mesinnya, bro. Ada kacang-kacang. Lantaran baru dihidupin, olinya belum naik, bro. Oke, air radiator. Oke. Nah, udah. Coba hidupin AC-nya. Hidupin AC-nya, bro. Kita tengok berapa tekanannya, bro. Wow. Oh, turun balik ya, bro. Kita biarin sebentar dulu, nanti kita tambahin dulu. Terbawa ya, terbawa. Berdiri kan. Oke. Oke, Pak, belum dingin, Pak? Belum kan? Tambahin pelan-pelan, bu, jangan ada cairannya pelan-pelan gitu, Pak, ya, biar gas aja. Oke, bro, kita kalau nambah pakai tabung kecil, bro, tabungnya harus posisi gini, bro. Nah, nanti kalau kita miring gini, nanti cairannya yang masuk, nanti nggak boleh, bisa merusak. Masih, oke. Nah, gas aja. Oke, saya kasih gas aja, bro. Oke, tambahin. Oke. Ekspansi. Halo bos Ude, dadah. Halo bos. Halo. Ini bos, kita perbaiki AC bos, baru ganti kondenser. Kita tes dulu bos, gimana dinginnya bos. Ini dampaknya udah lumayan bos. Cuma intervalnya belum main bos. Sebentar lagi bos.
Santai dulu bos ya, dalam bos ya. Oke, sabar bos, okay, bos ya. Bos. Oke, oke. Tambah lagi. Gas aja, jangan cair aja. Alhamdulillah, udah dingin bro. Udah dingin. Oke. Udah dingin. Wah, dingin bro. Udah mantap nih bro. Oke bro, terima kasih bro telah menonton video kami. Mohon di subscribe-nya. Oh. Oke, terima kasih banyak bro. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya.